Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam rancangan Brunei Ku Indah, sebuah rancangan yang mengajak kawan-kawan bersama menjelajah dan juga meneroka beberapa monumen, arca ataupun tugu dan mural yang bersejarah yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Dan untuk episod kali ini kawan-kawan, kita ni akan teruskan lagi penerokaan kita di daerah Brunei dan Muara, dan perahu tambang pun sudah standby pulang di ujung sana tu. Jom kita diturun ke sana. Ha, kawan-kawan, apabila saja sabut kampung air, memang Brunei. Bila Brunei saja, memang kampung air. Kampung air ini, kawan-kawan, merupakan satu tempat bersejarah dan menyimpan warisan negara yang unik serta mempunyai daya tarikan semula jadi. Keindahannya terletak pada keunikan yang terapung di atas air. Pemeliharaan kampung air sangatlah mustahak bagi mengekalkan warisan negara Brunei Darussalam. Sekarang Dani berada berdekatan dengan kompleks tamu Sungai Kianggeh yang berada di Ibu Negara. Dan kompleks ini mula beroperasi dari jam 6 pagi sehingga jam 6 petang. Dan bercakap sedikit mengenai dengan kompleks tamu ini, kompleks ini berkeluasan 4,450 meter persegi dan ianya dibina dengan infrastruktur yang lebih moden dan teratur sebagai peningkatan yang lebih nyorang sesuai kepada peniaga-peniaga kita ini dan juga penjajah yang lebih baik. Seterusnya dapat memberikan peningkatan kepada hasil perniagaan. Memang cukup menarik. Untuk episod kali ini, Dani akan membawa kawan-kawan menerokai satu hasil karya lukisan mural yang besar. Ada lagi lukisan mural besar di bandar ini kawan-kawan. Pikir The Big Bowl mural itu saja. Pasti akan mau melihatkan kawan-kawan. Mural ini terletak di dinding bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka di kawasan Jalan Elizabeth II. Jadi inilah dia, Oda, mural Dewan Bahasa dan Pustaka. Kawan-kawan, Dewan Bahasa dan Pustaka Mural ini merupakan salah satu tarikan ikonik yang menjadi kebanggaan negara kita ini. Mural ini sudah lebih berusia 5 dekad. Ianya bermula pada tahun 1962 apabila seorang pelukis yang merupakan anak tempatan berusia 21 tahun yang berkhidmat sebagai pegawai di Dewan Bahasa dan Pustaka pada ketika itu. Awangku Asmali bin Pengiran Ahmad telah diberi mandat bagi projek melukis mural di bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Setahun selepas itu, iaitu pada tahun 1963, projek lukisan mural tersebut bermula. Lukisan mural ini siap beberapa tahun kemudian dan kerja-kerja pemasangannya di bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka dilaksanakan pada bulan Disember tahun 1967 dan hingga kini dianggap salah satu antara mercu tanda di Ibu Negara. Dihasilkan daripada kepingan kaca yang berwarna-warni dan ditempah di sebuah syarikat di Itali. Lukisan pada mural ini memaparkan kehidupan masyarakat Brunei yang mengetengahkan seni, budaya, pelajaran, permainan serta perusahaan. Turut kelihatan dua tangan yang menjunjung buku besar dengan obor di atasnya di samping mendukung slogan berbahasa satu, berbangsa satu dan bernegara satu yang menjadi tema utama lukisan. Bermaksud penyatuan dan perpaduan rakyat Brunei dalam berbahasa, berbangsa dan bernegara. Dalam masa yang sama, mural tersebut menggambarkan tema Melayu Islam Beraja yang menjadi falsafah negara kita ini. Ha, kawan-kawan, macam mana? Basar indah lukisan ini. Memang basar, kawan-kawan. Jadinya, kalau bis kita lalu daripada Jalan Elizabeth II ini, pasti bis kita akan ternampak lukisan mural ini yang terpampang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan bercakap sedikit mengenai dengan mural ini, ianya 20 kaki lebar dan 120 kaki panjang. Memang cukup menarik. Kali
Kalau kita ni lihat juga daripada hasil karya lukisan ini, kita ni dapat melihat lukisan dindingnya diperbuat daripada kepingan kaca yang berwarna-warni. Di bahagian tengahnya terdapat sebuah buku yang terbuka dan sebuah roda dasar lukisan itu menggambarkan seni, kebudayaan, pelajaran, permainan dan perusahaan Brunei. Terdapat lebih kurang 100 karakter di dalam lukisan melambangkan seni budaya dan kehidupan 7 puak Melayu yang penuh adat-adat kemelayuan dan kebrunaian. Okey kawan-kawan, seperti biasa Dani akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil beberapa gambar sebagai kenang-kenangan. Ada juga dia jadi kebuah paper mobile nanti. Dengan adanya moral Dewan Bahasa dan Pustaka ini, dapatlah kita mengetahui bahawa lukisan ini merupakan sesuatu yang menggambarkan akan puak Melayu Brunei yang penuh dengan adat dan budaya masing-masing. Nampaknya kawan-kawan, kita pun sudah sampai di penghujung rancangan dan semoga episod kali ini dapat lagi memberikan sedikit sebanyak pengetahuan dan juga informasi kepada kawan-kawan kita yang ada di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan Brunei Ku Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.